Yoga. Tadi kan aku posting foto tuh ya kan di IG tuh, posting sekeluarga kan. Ayo yang enggak suka sini komen. Kalian malah enggak kayak kakak adik ya. Terus kayak apa? Suami istri. Ya Allah, yo enggak tahu. Enggak kayak. Enggak kayak kakak adik. Sandalnya umpah ini gini. Kalian lagi ngapain kan di Jakarta? Ya udah enggak ngapa-ngapain, kecilin dikit. Mbak, emang gak capek cantik bro? Terus masuk cantik, makasih lo. Aku lo belum mandi, ini pakai filter ini. Yuk. Jemput akunya kapan filter, mbak? Filter, tembus pandang filter. Mau tak jemput sekarang? Gak bisa. Cowok apa cewek kamu? Mbak, kurang mbak upload kalau video sih mau. Halo Safira. Iya, kate tak upload di gini. Oh. Bunyi tak upload, soalnya ini mau sekitar. Kenapa nggak ada yang dampingin Farel dari pihak keluarga kak, kasihan dia, tolong. Kasih tahu kudanya. Gini guys ya, kemarin itu kan udah sama bambu gitu. Terus kan Mas Wandi sama Mas Vanus itu ndak ikut karena udah didampingi sama Bapu. Terus Bapu ternyata ada perlu, jadi pulang duluan gitu. Terus katanya Karel ya udah ndak apa-apa pulang dulu gitu kan, karena ada perlu, ada penting gitu. Terus satu hari itu selesai kan Bapu. Terus disuruh jemput Farel di Pasuruan. Kan Farelnya mau ke Malang tuh. Farel kan mau ke Malang. Jadi kecilin. Adek, kecilin. Tuh. Kan Farel mau ke Malang. Jadi aku sekeluarga disuruh di Pasuruan gitu. Nanti jemput Farel di bandara. Besok jemput Farel di bandara mana? Bandara Juanda. Di bandara Juanda itu Surabaya ya. Itu. Apa di Surabaya dah? Iya. Yo. Gitu. Ya, bukan berarti kita itu ndak peduli sama Farel, enggak guys. Ya. Ngono lho. Kan itu Mbak Jinya umur 23 apa? Iya, kayak aku. Tapi bedanya kono April sama Mei yo. Ya apa? Kono April sama Mei. Iya. Tadi juga kan aku habis upload foto itu. Itu deket rumah ya. Deket di sini. Terus Firman tuh pengen ke air terjun. Ya udahlah. Kita bareng-bareng ke sana. Emang salah. Gak ngajak Farel tuh salah. Oh. Ntar juga kalau Farel pulang juga ya diajak juga liburan lah. Sabar ya. Kalau Jember sabar iya kan. Ya. Baru. Iya. Din udah ceritanya guys, aku tidak ikut. Kan usaha cetak buat aku kan udah mulai jalan. Dan saya kemarin lucu. Dan saya kemarin itu kan nggak ikut karena pengen beli kuda, dan saya udah beli kuda itu. Lagian kan emang udah ditemenin Bapu gitu. Ini kan jadi aku tuh beli kuda kan karena pengen. Waktu di pantai waktu itu aku naik kuda, jadi aku beli gitu. Dan aku gak ikut karena ada alasannya, tapi habis ini kan ikut lagi kan. Iya. Begitu. Ya, ekspresi Mbak Delvia lucu pas jelasin ke netizen. Iya, lucu dah. Aku marah loh, Rek. Les.
Kontak ya, Mbak ya? Yo. Kakak. Netizen selalu paling bener, iya kan? Dia tuh enggak tahu emang rencana iya. keluarga itu gimana kan enggak tahu, tapi sok tahu ngel. Kok besok kita jemput Farel jam 2 paling. Enggak, bapak udah pulang. Cakrek yulah yuk. Yuk, catan deh WA aku yuk. Ya apa? Istilah. Siapa aku mbak siapa? Fadila, hai Fadila. Kucung guyu deh aku. Guyu, gak popo, gak ada yang larang. Hai Rihan. Mbak cantik siapa dong? Siapa tuh? Yani Angeliano. Angel jenis. Halo Mbak Del, halo Sarah. Jam 2 ya. Hai Aira. Yuk bikin aku marah lagi yuk. Wahyu. Anu ini. Nilai 1 sampai 10. Oke. Iki lo mesti ngerusui urip putar iki. Mbak Delvi pengen ketemu kamu, aku mbak nanti kalau ketemu kita foto bareng boleh. Kita foto bareng. Woi. Emang Wahyu itu rada-rada ya. Kalau ada Farel pasti rame ya. Pasti, sudah pasti loh. Kak punya anak berapa? 2 anakku. Oh, Pak Mas Angga. Kesabaran Mbak Del setipis tisu. Iya. Sing 10. Cari sing 10 kayak apa sih? Di mata Angga. Kak, pacar aku mana? Siapa pacarnya? Siapa? Bos, kan saya enggak tahu. Ada Mas Wahyu tambah ada.